Hai, apa khabar semua? Berjumpa kita lagi petang ni. Dah habis beraya ke tu? Lama kita tak buat konten masak-masak kan? Jom hari ni kita masak yang simple-simple je. Okey, hari ni kita nak masak ikan sebelah. Atau di sebelah-sebelah Europe sana dipanggil ikan halibut. Ikan ini sangat sedap dan sangat popular di sana. Okey. Jom, kita defrost dulu bagi dia mencair. Sementara menunggu ikan kita mencair, defrost, kita siang sayur dulu. Kita ada sayur terung dan kita ada sayur kangkung yang telah saya apa ni? Siang tadi. Sayur terung dan sayur kangkung kita akan buat masak bening saja. Simple. Okey, sebelum kita siang, kita cuci dulu sayur terungnya. Dan sayur kangkung yang sudah disiang tadi sebenarnya dah dicuci juga, tapi kita cuci lagi sekali supaya dia nampak fresh. Okey. Okey, sebelum kita siang terung, kita siapkan air garam dulu. Agak dalam satu mangkuk sebab selepas kita potong-potong terung, kita akan rendam dalam air garam supaya terung tidak lebam. Kita letak anggaran dalam satu sudu teh garam. Okey, kemudian kita potong terung. Dan kita masukkan dalam air garam tadi. Kita potong lagi. Okey, siap. Kita rendam dulu dalam air garam sebelum kita masak supaya dia tak lebam. Okey, bumbu untuk masak bening kita simple je. Kita ada satu temu kunci nama dia. Kita ada dua siung bawang putih dan kita ada satu biji bawang merah. Kita siang, kita kupas elok-elok. Okey, temu kunci kita ketuk saja. Pecahkan. Dan bawang putih pun kita ketuk lalu kita hiris-hiris. Dan bawang merah pun kita hiris-hiris. Sangat simple. Sangat mudah. Tapi sedap. Okey, siap. Kemudian kita didihkan air dulu. Okey, air kita sudah mendidih. Kita masukkan bumbu kita dulu. Kita tutup sekejap. Okey, terung kita tadi sebelum kita masukkan, cuci dulu. Buang garam dia, bersihkan. Kan terung kita kelihatan cantik, tidak lebam. Okey, kita masukkan terung. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masukkan garam, cukup rasa. Dan kita masukkan serbuk lada hitam, cukup rasa. Kita
kacau. Kita tutup dulu sebentar. Anggaran dalam 1 minit macam tu, kita masukkan kangkung dan kita rebus lagi sekejap. Okey, mari kita tengok saturong kita. Dah lembut. Kita masukkan kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita kacau. Oh, bau wangi. Kalau gunakan masak bening, kalau campur dengan ubi temu kunci tadi, memang sangat sedap. Bau dia sedap. Okey, kemudian kita tutup dan padamkan api. Sebab kita tak mahu kangkung kita sangat layu dan terung sangat lembik. Kita tutup api, kita biarkan dia masak sendiri. Okey, menu kedua kita, kita nak goreng ikan sebelah. Kita letak serbuk kunyit. Anggaran dalam 1 sudu teh serbuk kunyit. Kita letak garam, juga anggaran dalam 1 sudu teh garam. Kita letak serbuk lada hitam, juga anggaran dalam 1 sudu teh serbuk lada hitam. Dan untuk lebih wangikan ikan goreng ikan sebelah kita, kita letak ini mix herbs. Okey, rempah-rempah Itali. Sedikit saja, tak banyak. Okey, siap. Kita gaulkan. Dan kita perap anggaran dalam 10 minit. Nak bagi bumbu-bumbu dia meresap dulu, baru kita goreng. Okey. Okey, jom kita goreng ikan. Kita panaskan kuali dan kita letak minyak. Okey, sementara menunggu ikan kita masak, kita buat sambal dulu. Kita ada cili padi, aneka jenis cili padi. Cili padi kampung, cili padi Thailand, cili padi merah yang pedas. Dia kata cili padi Mexico. Kita ada 2 ulas bawang putih, 2 siung bawang putih. Kita ada garam, kita ada gula merah. Kemudian kita ulek. Ya, jom kita buat sambal. Sambal ni wajib ada. Tak sah makan kalau tak ada sambal. Jadi, marilah kita menyambal. Sambal yang simple je. Bawang putih, cili padi, garam, gula merah. Kalau nak letak bahan perisa lain macam Pak Haji ke, Kak Kenor ke, boleh. Ikut suka. Nak letak belacan pun boleh. Nak letak tomato pun boleh. Tapi yang ini paling simple dan sedap. Cita rasa kepedasan ikut suka masing-masing. Kalau yang suka pedas macam saya, sambal dia, cili padi, anggaran dalam 1 genggam. Yang tak suka pedas bolehlah ikut apa ni, kepedasan tahap level masing-masing. Okay, sudah siap sambal kita. Jom kita tengok ikan pula. Kita terbalikkan ikan kita dulu. Begini pula. Okay. Kita tunggu dia masak sebelah, kemudian kita angkat. Okey, ikan kita sudah masak dan kita angkat.
Okay, kita tutup api dulu. Nah, itu dia. Ikan sebelah. Atau ikan halibut. Sudah masak. Okay, ini dia menu kita hari ini, petang ini. Kita ada sambal. Sambal bawang putih. Kita ada masak bening terung dan kangkung. Kita ada ikan sebelah goreng. Mari makan. Ambil nasi dulu. Saya kangkung dan saya terung masak bening. Saya kangkung ni saya tanam sendiri tau di belakang rumah. Saya terung beli kat pasar. Kita ambil sambal. Dan kita ambil ikan. Dan sebelah. Okay, sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Makan panas-panas, sedap. Sambal dia fresh. Sayur dia fresh. Ikan. Sambal. Mantap. Tak. Makan simple-simple macam ni. Allahu Akbar. Sangat sedap. Makan yang simple. Makanan sehat. Sedap. Kucing kat bawah tengah bergaduh. Sedap ikan ni, isi dia sangat gebu. Selain digoreng, saya suka juga buat masak asam pedas. Atau masak steam, sedap. Bakar pun sangat sedap. Bakar ikan sebelah cecah air asam. Nikmat. Okay, saya nak makan, habiskan dulu. Jumpa lagi di video selanjutnya akan datang. Terima kasih. Bye.